Okey. Alhamdulillah lagi betul lagi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi-pagi guys. Welcome back to my channel, Dato' Channel. Untuk meneruskan konten kita pada hari ini, geng. Mantap. Okey guys, so aku dalam kereta ni. Aku nak meneruskan aktiviti memancing aku pada hari ini. Ini hari aku nak turun kolam air masin yang terletak di Negeri Sembilan, iaitu di Ulu Bendol. Semestinya di Ulu Bendol Fish Valley, geng. Okey, sebab apa aku nak turun kolam ni? Satu, aku pagi tadi dalam pukul 8 lebih aku terima panggilan daripada Big Boss Ulu Bendol Fish Valley. Big Boss kolam tu, dia call aku, dia panggil aku datang kolam. Aku tak pasti sebab apa dia panggil aku datang kolam. Dia kata Mel lah datang, ada nak bincang-bincang sikit. Aku tak tahulah bincang apa kan. Kalau nak cakap aku ni YouTuber yang subscriber dah ratus-ratus ribu tu lain lah kan. Tapi dia panggil aku sebabkan satu, aku nak tanya kenapa bang. Dia kata awak rajin promote kolam, so dia panggil. Tak tahu apa dia nak sembangnya untuk hari ni, geng. Harap ada yang berita baik lah untuk tahun 2024 kan. Mana tahu rezeki kita dapat collab dengan kolam Ulu Bendol. Kita tak pasti lagi. So aku dah dalam perjalanan ni, geng. Kita nak tengok apa feedback owner kolam pada hari ni. Sebenarnya hari-hari aku nak, aku tak ada plan pun sebenarnya nak pergi mancing, geng. Aku memang tak ada plan, memang tak ada plan. Hari-hari aku nak rehat lah. Kita tengok lah macam mana, geng. Padu tak padu hari-hari. Kita tengok apa dia benefit yang kita dapat hari-hari kan. Dia panggil aku mengejut, geng. Tiba-tiba, geng, aku tak plan kan. Kita datang je lah, ada orang panggil kan. Sebenarnya hari-hari aku nak datang santai je. Tadi pun dia kata, bang, bawa pancing sekali, nanti kita boleh mancing. Dia dah offer macam tu, aku bawa lah. Aku punya senyata kan, semua weapon aku bawa lah, peluru-peluru aku bawa lah kan. Dah ada, orang kata dia dah offer kita. Kita bantai lagi. Kita tengok, geng. Hari-hari kolam A buka, kolam A. Kolam A ni antara kolam favourite aku lah. Kolam A ni kalau kat Ulu Bendol ni. Okay, korang stay tune sehingga video, geng. Aku tak nak cakap panjang-panjang. Aku nak drive kereta, kita nak ke Ulu Bendol, okay. Yang baru singgah di channel YouTube aku, yang baru jumpa channel YouTube aku, aku ucapkan selamat datang. Jangan lupa tekan butang subscribe, share, like serta komen. Dan yang dah subscribe, aku ucapkan juta terima kasih kerana support aku dari dulu hingga kini, geng. Mantap. Okay, sebelum tu aku doakan korang diberikan kesihatan yang baik-baik, dipermudahkan segala urusan dan insyaAllah mudah-mudahan amin. Korang stay tune sehingga video. Kita tengok padu tak padu, geng, kat kolam Ulu Bendol Fish Valley. Mantap, layan. Okay guys, alhamdulillah, geng. Aku dah selamat sampai di kolam Ulu Bendol Fish Valley yang terletak di Ulu Bendol Negeri Sembilan, geng. Ini dia Ulu Bendol Fish Valley, okay. So tadi aku dah tanya dengan adik yang jaga kaunter tu, minta call boss dia. Sebab tadi aku call boss dia tak angkat. So ni dia dah call boss dia. Boss dia suruh kita masuk kolam A lah. Okay, ini aku buat setup ni lah. Udang kopi dalam kotak ni, kotak cool ice ni. Inari aku buat setup ni lah, biasa lah. Mesin aku pakai Daiwa Salamandura 103HL berserta dengan Rode Bushido The One yang biasa aku pakai. Kita bawa Bushido lah, macam biasa lah. Kita kan pro staff untuk Bushido serta Bushido tester Rode lah. Okay, aku dah menuju ke kolam A. Kau boleh tengok kat sini. Okay, first ni kau akan jumpa kolam lauk. Ini kolam lauk air tawar. Belah sana adalah kolam B, okay, air masin. Ni kolam air tawar. Kolam B nari tak buka, dia buka kolam A. Kolam A di hadapan aku, kau boleh tengok kat depan tu eh, belakang. Okay, kolam B dia buka esok. Esok dia ada event kat kolam B. Memang padu-padu mantap lah ikan tag dia. Riban-riban punya harga lah ikan tag. Okey, siapa rezeki korang, dapatlah ikan tag. Dapat bernilai, dia ada tag dia yang bernilai 1000 lebih, geng. Riban lah harga dia. Totally aku tengok dekat dia punya flyers dia, aku dah lupa lah. Nanti aku tunjuk gambar kan kat dalam video ni. Okey, dia bernilai anggaran total 20 lebih ribu lah untuk
ikan-ikan yang berjaya didaratkan, ikan tag dan lain-lain lah. Okey, kita nak berjumpa dengan bos Kuzairi, iaitu bos kolam Ulu Bendul Fish Valley. Kita dah nak masuk ke kolam A ni, kolam A geng. A nampak, A sana B. Okey, korang stay tune sehingga video. Kejap lagi kita tunjuk environment kolam Ulu Bendul Fish Valley, kolam A. Padu-padu mantap, korang stay tune. Padu, layan lah tu channel, mantap. Okay guys, aku dah berada kat kolam A geng. Kau boleh tengok environment kolam A. Okay, ini adalah pintu masuk dia. Okay, dekat depan kita ni adalah sangka ikan, stok-stok ikan yang akan dilepaskan nanti. Okay, dan kau boleh duduk di sebelah, kalau belah sini, belah kiri aku, sini belah kanan aku, kau boleh duduk lah. Okay, ini dia environment untuk kolam A lah. Hari tak ramai lagi, hari Sabtu. Biasa hari Sabtu ramai gila, pack full. Tapi hari ada lagi lopong-lopong dan korang boleh datang. Mungkin esok ada event kat kolam B, so mungkin diorang esok pergi kolam B lah geng. Okay, okay. Dan untuk info pada hari ini, start pukul 10 pagi tadi sampai pukul 6 petang nanti, ikan yang berjaya dinaikkan seekor adalah RM10. Kalau kau dapat 5 ekor, dapat 50. Ikan kau bawa balik. Ikan bawa balik, duit kau dapat. Ini orang kata free gift daripada kolam lah. Dia buat macam reward. Seekor naik RM10, tak kisah ikan apa. Ikan kau boleh bawa balik, ikan boleh jual kat luar kan? Dapat 10 ekor, dapat 100 ikan jual kat luar. Dah dapat lain naga, duit kolam, duit ikan lain jual luar. Okey. Ini dia kolam. Alright. Kita tengah tunggu bos Kuzairi iaitu Kucai. Dia tengah settlekan untuk kolam B. So korang stay tune sehingga video geng. Kita tengok macam mana, padu-padu mantap. Okay guys, so kita santai-santai dulu dekat kantin eh. Dekat Ulu Bendul Fish Valley ni ada kantin tau. So korang jangan risau kalau korang lapar ke haus ke, order je kantin, belakang ni kantin. Okay, macam-macam ada. Alhamdulillah geng, aku pun dah habis dah ni. Taywise limau. Okay, ini hari aku dekat kolam Ulu Bendul. Sebenarnya ni aku duduk dekat kolam B ni geng. Aku duduk kat kolam B ni geng. Okay, kita berjumpa dengan ni Abang Kuzairi. Bila ku kenang kurenong remuk reda. Okay, orang kata Big Boss kan, Ulu Bendul lah. Okay, ni ada Brother Kuzairi. Siapa pun nama orang ni, Abang Jigi ni. Ijat King of Ewa. Kita ada brother kita ni. Tadi dia live TikTok tadi kan. Ini dia gagak quarter return. Kita tengah menunggu ni sebab apa, tadi info daripada bos kolam ni kejap lagi nak test dekat kolam B ni. Sebab apa, kolam B untuk esok ada event lah. Ada event ikan tag memang banyak geng. Siapa yang dah biasa main kat kolam Ulu Bendul ni tahulah kolam B macam mana geng. Okay, kejap lagi kita test. Kita test tengok macam mana dia makan ke tak. Biasa kita akan test dululah untuk esok punya event. Alright, sekejap lagi kita set up balik. Kita dah jumpa dengan bos. Kita dah bincang-bincang. Alhamdulillah ada mandi manis untuk tahun 2024. Saya Atok Channel dan ada lagi dua kita punya sahabat ada mandi manis daripada kolam Ulu Bendul Fish Valley geng. So korang stay tune sehingga video, kita tengok macam mana. Mantap. Okay guys, alhamdulillah kita dah berbincang dengan bos kolam Ulu Bendul. Alhamdulillah ada mandi manis untuk 2024 untuk saya dan tim lah. Alhamdulillah geng. Okay, aku belum mancing lagi. Kejap lagi baru nak mancing. Kita nak test kat kolam B geng. Sebab kolam B esok ada buat event, so kita nak test kolam B. Kejap lagi kita update, kita tengok geng. So sekarang ni aku ada kat kolam A. Kita tengok player-player kita. Alhamdulillah geng, ini hari memang padu-padu mantap. Ni tadi yo, Abang King of Biawak. Takde Biawak, takde Biawak. Biawak takde eh. Okay geng, nampak player-player main kat tepi sangka. Sebab sini spot dia geng, antara spot kat kolam A.
kolam A Ulu Bendul. Okey, sebelah sangka. Alright. Ah, rancak geng. Semua ramai geng, alhamdulillah geng. Okey. Sebab dia baru lepas ikan ni. Tadi baru 5 minit lepas ikan. Ah, tengok. Majoriti main depan sangka. Ini ada spot pertama. Kolam A kalau korang masuk spot pertama ni. Kanan ataupun kiri. Ah, ni adalah spot pertama untuk main casting lubuk dia. Satu lagi tengah. Belah tengah tu, bawah tengah. Lepas tu belakang tu, kunci belakang lah sana. Atas bukit tu masih tengah. Okey. Aduh geng. Sekejap lagi kita tengok geng. Kita tengok berada-berada kita strike. Okey. Ui, berada ni ada dapat, aku nampak. Aku ada nampak. Jenahak ni. Jenahak geng. Ush, jenahak pantal. Puh, boleh tengok sikit bang? Boleh. Berapa kilo ni? 3 kilo dah. Apa? 28. 28. Guna apa bang? Pakai udang hidup. Udang hidup King of Bantal lagi. Bantal Mas. Okey, mantap. Oh, berapa ikut dah bang? 3. 3. 3 je. 3 je. Kejap lagi ada 4. Okey geng, abang tu main jenahak kat sini guna udang hidup tadi dia bagi tahu. Casting. Okey. Padu geng, konstituen mantap geng. Okey guys, kita setup dulu geng. Kita setup. Kita nak test kolam B. Okey. Untuk orang dekat luar sana. Ah, esok ada event. Okey. Sebenarnya untuk nak test kolam ni, sebenarnya kita nak tengok ikan tu makan ataupun tidak. Mana kalau ikan tu makan, esok kau datang confirm makan. Okey. Ah, kita nak test. Okey. Sebelum kita nak sajikan kepada orang, kita mesti kena test dulu supaya esok mana yang datang bergasak geng. Okey, aku guna jig head daripada Strike Bow. Widowmaker jig head ni aku pakai saiz 30 mata, berat 5 gram. Okey. Okey. Konstitusi geng. Mantap layan. Okey guys, untuk testing yang pertama, aku nak gunakan soft plastik. Soft plastik daripada Ipo. Okey, warna ni geng, Ipo hijau. Sebab warna ni adalah warna yang sekarang ni tengah viral lah. Ha, body ni Ipo hijau. Kita nak tengok. Ha, mana tahu dia dah ambil kan. Bismillahirrahmanirrahim. Angin kuat geng. Ha, untuk korang esok datang tu padu-padu lah. Kalau dah ambil ni memang dia nak makan tu lah. Oh nice lah. First time aku gunakan Strike Bow punya jig head Woodmaker ni. Test. Bismillahirrahmanirrahim. Okay geng, tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Kalau kau nak tahu, ini adalah spot pertama kalau kau nak datang kolam Ulu Bendul, kolam B. Ini adalah spot pertama. Tak sini, depan. Tapi dia dah beralih lah ke sini. Okay, ini adalah spot pertama dekat dengan kincir. Kau masuk sini. Sini. Ini adalah spot pertama geng. Uish. Miss call. Ada geng. Ui, miss call geng. Ada. Allah, kau nampak? Miss call. Okay. Kita nak naikkan guna SP ni dulu. Okay. Kita main gadget geng. Miss call geng. Kita main gadget ni. Guys, Toke nak tunjuk spot dia. What? Kalau korang datang sini, inilah spot dia kita tengok. Oh. Uish.
Woi. Woi betul lah geng. Bukan Mamek lah, bukan Mamek. Bukan Mamek, all live geng, all live geng. Kita bukan tipu eh. Woi. Apa tak? Haa. Woi. Woi betul lah dia kata jangan menyesal geng. Woi biar awak. Malas lah. Biar awak geng. Ikan kuat lagi, ikan kuat lagi lah geng. Otak dia betul lah, jangan menyesal tu. Aku dah menyesal lah ni. Okay, kita lepas. Ha, sekali lagi, sekali lagi. Sekali lagi tak puas hati geng. Sekali lagi geng. Adakah ia benar-benar berlaku? Kita buang sisik dulu ni. Ah, sisik dia tu. Waduh, pastikan kat mata kau jangan ada sisik. Okay? Sekali eh. Sekali lagi geng. Otak dia, baling-baling. Itu bukan penghalang eh. Bukan penghalang eh. Ini spot-spot pertama ni eh. Spot pertama geng. Alah, tak masuk pula. Angin. Tak masuk, dia lari eh, terpesong. Wuih, betul, biar awak tu ambil geng. Betul-betul. Abang kan tak rasa biar awak. Dia dah tak pernah tarik biar awak. Betul-betul, on. Lesin on biar awak, tapi bukan aku yang handle. Owner. Okey kat situ geng. Kat situ. Kau duduk sini kat baling tu. Ah tu. 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 Uish. Oi malas ah. Oi ni kenapa buat ni? Uish. Jangan tek dah. Aduh. Jangan tek sudah. Aduh betul geng. Okey nampak biar awak lagi. Biar awak lagi. Biar awak hidup. Ada kampung dah. Kampung dah. Oh cakap. Cakap. Oh cakap geng. Cakap. Okey lah janji ikan. Geng. Janji uish. Dapat eh. Okey. Uish. Okey. Apa petua dia? Petua dia baca bismillah. Baca bismillah. Dihairi dengan alhamdulillah. Percaya pada rezeki anda. Yes. Uish. Kalau sekali kumpau bukan selamanya kumpau. Betul. Good SP. Color ni geng. Color ni tengah menarik, tengah menarik. Ha, tengah hot sekarang ni. Okey, tengah hot. Okey. Uish. Okey. Okey geng, padu geng kita cuba. Mantap geng. Okey. Oh salah. Lari. Tengok dia lari dah buat. Oi gila. Dia ada orang dia ah. Eh. Aduh, dah dekat dah. Jangan tak percaya. Jangan tak percaya geng. Orang tu baling kat rumah. Haa. Kita baling luar rumah. Kita baling ke belakang pintu lambat sikit. Haa. Tak tenang. Tak tenang tu. Uish. Otak dia lagi. Wah, tak nak ketuk dia. Tipu nanti tu. Kita kena ketuk naik. Okey. Alhamdulillah ni betul lagi. Uish, ni lubuk pertama geng. Uish. Ui, ikan apa ni geng? Ui, betul lah. Apa ni? Biar awak lah geng. Akhirnya ada. Ui, lucap. Ui. Biar awak ada makan lucut. Oi, gila lagi. Oh, ada juga. Oh, aduh geng. Banyak lagi geng. Ini pakai udang hidup. Oh, berlapu. Push.
Alah, buang tu buang. Kurang latihan tu, kurang latihan. Kurang latihan lah. Kurang latihan. Kita boleh lagi kat sini. Okey. Ui, ikan apa ni, geng? Kan naik kereta ni. Lesen tak ada lagi ni. Uish. Sakat ni. Ada bunyi sikit betul. Aduh. Ya awak dah tak naik, lesen tak ada. Weh. Tak ada. Takut letak tak makan nanti kan. Okay, okay, kalau naik kita tukar tek. Okay, ush. Otak dia. Unlock species baru, geng. Tak pernah aku dapat. Padu. Okay guys, push. Gila lah, baling-baling ketuk, geng. Banyak ikan nak makan. So tujuan untuk konten yang hari bukan disebabkan tak ada orang. Bolehlah mancing kan, bolehlah start kan, bukan. Tujuan dia adalah kita nak tengok ikan tu bagi reaction makan ataupun tidak. Tapi ternyata alhamdulillah makan. So kau boleh duduk kat situ, spot pertama, geng. Kat sana. Padu. Ayan. Okay guys, so SP1N ni korang boleh gunakan untuk kolam ulu bendul. Nampak padu, geng. So aku nak tukar SP lain. Aku nak pakai Stylebro Lemon Green 3 inci 8.5 cm, 2.9 gram. Besar sikit. Dapat kita sini pula. Dapat ranking pun cantik, dah dapat ranking, dapat masak pun ok. Rindu kolam ni, saya pun rindu abang. Mari lah, saya kat kolam ni. Besok kita lantai tu, kita test lagi, mantap. Ok guys, kita nak guna ni SP daripada SP tadi, Lemon Cream Strike Bro. Kita tengok sebelum ni. Guys, alhamdulillah. Kau ya. Sakak, geng. Oh. Eh, ada. Ada. Duk double. Oh, eh. Ah, inilah orangnya, dia terlebih lak. Aduh. Patut besok. Tak apa, tak apa, kita simpan dulu kat belakang. Dia buka tag. Ada sangka ke? Ada sangka. Kejap lagi kita ganti ikan baru. Ah, yang ni kita buka tag dia. Kita buka, kita buka. Makan macam ni. Okey. Oh, makan, makan. Guys, mantap lah Abang Syarif kita. Okay, memang dia lah orangnya. Udang, udang ni. Ya Allah.
Tolonglah jangan ikan tek. Tolonglah geng. Faiz mancing, Faiz. Terima kasih Faiz. Padu ah. Oi, padu. Aduh. Putus. Lucut. Eh, geng. Kita kasih on apa Syarif. Oh. Alhamdulillah. Janganlah ada tek. Oi, macam ikan talang oh, ikan batik. Ayam malahu cuma dua. Ikan malahu cuma dua ni baru. Okay guys. Tunggu dia. Tunggu tak. Takkanlah dia pula ayah. Aduh. Rupanya Syarif ku hajar kau cik. Siakap. Baramundi. Air dah tambah. Okay, tak ada tek. Tak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah geng, ikan bagi sama geng. Bagi sama ni mantap ni baju. Esok siapa masuk awal, duduk tempat awal, dah meletup. Datang awal. Yes. Mana komen tadi hilang? Komen tadi. Oh nak try pakai udang ke? Biar saya pakai SP juga. Boleh. Saya SP saya kurang sikit tapi bolehlah try. Boleh. Kurang ke tadi depan mata tu dia bagi. Kita tukar. SP. Udang. Ada lagi udang? Ada seekor. Buka tu. Memang untuk kelas tu. Tak ada. Rok mahal kalau tak ambil tak guna. Aduh. Saya lakot. Kita tengok ni. Kita tukar ni pula pakai spinning. Macam tak faham. Dia tak faham. 5 minutes later. Alhamdulillah geng. Benda-benda yang kita dah semua dah pakai. Jangan, tolonglah. Ini majestik ni. Hai. Alhamdulillah. Oh, makan dalam pula. Habis tu. Alamak, itu baru. Jelas. Glamour. Siapa nak beli esok 100? Sia-sia sama glamour. Wah, glamour geng. Glamour dah ambil. Warna glamour geng. Kita main-main. Bukan kita beli ibu. Live kita buat. Start pro geng. Glamour geng. Kau boleh beli. Glamour green. Padu. Glamour green. Tengok lah. Track bro. Yes. Track bro. Terus barang glamour. Tengok. Dia glamour tak glamour? Ikan apa? Sama ada tak lompat dah. Tengok ah. Terus makan eh. Ada jual ke? Makan solid. Makan solid tu. Betul-betul glamour. Betul-betul glamour lah geng. Ada jual ID. Kalau nak free minta dekat Atuk. Glamour nak kata tak apa. ID nak. Makan bowl lah. Makan solid. Ini confirm kalau tag confirm duit. Confirm berduit Okey guys, untuk review kat kolam B tadi, alhamdulillah ikan naik. Dan ikan yang tag tadi tu, kita dah tukarkan ikan yang baru. Ikan lama tu kita ambil, kita tukar ikan baru, kita letak tag balik. Okey. Kalau nak tengok video tu ikan tag tu betul ke lepas balik kan, kau boleh tengok dekat live page Facebook Ulu Bendul Fish Valley. Ok
kita lepas yang baru punya ikan tag, sebab tadi aku naik ikan tag tu kan. Sebab salah juga aku tadi. Okey, kita teruskan untuk di kolam A. Di kolam A ni, di belakang ni kolam A. Baik. Kita test dekat sini pula, kita main. Kita nak dapatkan lauk. Okey. Sana kolam B sana tu kita nak review kolam ikan merigi sama ke tak, tapi alhamdulillah ikan merigi sama. So untuk kolam A ni kita nak pancing, kita nak dapatkan lauk. Okey. Mantap. Layan. Malingan yang pertama di kolam A. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok dia. Ah, ni kita nak cek lauk. Tadi kita test. Kita tengok SP Glamour Green ni kat sini. Ambil ke tak sikit kan. Kolam ni dalam. Kalau main SP ni kau kena jatuhkan ke dalam. Ini dalam sikit. Elok putus. Okey, alhamdulillah. Ada geng. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Glamour Green lah. Jadi lagi. Alhamdulillah. Mantap Glamour Green. Okay guys, alhamdulillah tengok Glamour Green daripada Strike Go. Padu lagi. Uyo, power dia. Hari-hari dia king of jenak. Tak orang nak booking lah. Dia tu bagi gari je. Maju betul. Padu lah dia. Okay guys, ini dah hasil-hasil. Oh, jenak. Bantan, emas. Nampak oh. Oh, geng. Nak tahu siapa player dia? Dia gelak dia geng. Asal mana bang? Sekamat. Sekamat? Sekamat. Sekamat, belakang ni. Ya, Sekamat tadi. Oi, jauh. Okey, ini ada gitu. Yang ni berasap apa kau bang? Ni, apa ni? 7. 7. Berapa jenak, berapa kaci, berapa sekap? 2 jenak, 2 kaci, 3 sekap. Semua apa? Udang hidup. Semua yang hidup. Kaspin yang hidup. Hoi, padu geng. So apa komen? Komen untuk kolam ni. Alhamdulillah, terbaik. Terbaik eh. Puas hati ya, cakap. Kolam sayang tak? Oi, kau sayang ni. Gasak ni. Dia punya gasak lain macam. Kena try. Kena gaya dia memang. Tengok geng. Macam bawa balik pasar borong geng. Ini ada-ada tu. Yang kalau 10, 20 lebih ni. Tengok. Tengok. Memang betul geng. Casting udang hidup padu. Menarik. Aku sekor saya cakap tadi. Safety kan. Ini orang pakai udang hidup tak? Padu geng. Mantap. Baik. Okey guys, kita sambung balik. Sambung balik. Dia lagi. Bawa sekor. Nice. Yang ni mandu. Datang cuba lah. Jangan tak datang. Datang baru tahu. Aduh. Aksi dia ganas tak ganas. Ini ganas ni. Saya tengok pun terbakar. Walaupun saya tak strike, saya tengok orang pun terbakar. Warna mana tahu dia. Ini hujung mari. Hujung mari. Ini kalau kau nak main, kau duduk belah hujung sana ni. Betul sana ada sangkar satu kipas tu. Situ dia makan. Majority. Aduh lah geng. Okay guys, alhamdulillah geng, selesai sudah untuk vlog pada hari ini geng. Di mana aku dijemput khas oleh bos kolam Ulu Bendul Fish Valley untuk test kolam B. Di mana kolam B esok ada buat event. Event ikan tag, memang gila-gila punya ikan tag. Kau boleh tengok dekat gambar aku tunjuk ni kan. Dia punya apa ni, ikan tag ni kan.
memang sangat-sangat lumayan, geng. Padu. Hari kita test dekat kolam B tadi pun tak lama, geng. Anggaran dalam mula test sampai habis, anggaran dalam setengah jam atau 40 minit saja. Kita tak boleh nak test lama-lama. Sebab apa? Kita cuma nak tahu ikan tu bagi kerjasama atau tidak untuk ambil umpan. Tapi alhamdulillah dia beri kerjasama, geng. Bermakna kalau beri kerjasama untuk program esok, untuk event esok, insyaAllah potensi untuk strike tu ada, geng. Sebab aku pun first time lah tokek kolam panggilan. Dan sebenarnya sebelum ni aku tak pernah lagi tokek kolam panggil aku untuk test kolam, untuk test ikan bagi kerjasama atau tidak. Tapi Ulu Bendul Fish Valley Big Boss dia panggil aku, geng. Dan apa aku nak cakap, alhamdulillah untuk tahun 2024 ni kita dapat kolaborasi bersama dengan Ulu Bendul Fish Valley, di mana dia panggil aku atuk channel untuk test kolam. Test kolam bila ada opening, bila 2 hari tutup, esok nak buka, dia bagi test. Dekat situ bos Ulu Bendul Fish Valley dia bagi kepercayaan dekat atuk channel untuk kolaborasi bersama dengan kolam. Okey, memang padu. Aku cakap jutaan terima kasih kepada Big Boss Ulu Bendul Fish Valley. Dan satu lagi tadi, brother Kushairi, Abang Kuchai, kita panggil Abang Kuchai kan, dia yang call saya, dia yang deal dengan saya, dan saya accept, alhamdulillah, geng. Dan bukan untuk aku juga sebenarnya, untuk tim Chef Umpan juga, di mana kita pun dapat persetujuan untuk kolaborasi juga dengan Ulu Bendul Fish Valley punya kolam air tawar. Bukan air masin, air tawar pun. Nanti kita akan buat satu konten komplot bersama dengan Atuk Channel, Chef Along Channel serta Syakir Mesman. Kita nak buat dekat sini cash and cook. Tunggu talapia merah dia masuk. Talapia merah ni ada tapi belen-belen. Tinggal tunggu, nak tunggu supplier balik daripada cuti, cuti raya Cina kan. Nanti dia masukkan ikan talapia, kita buat konten kat air tawar pula. Kita bukan promote air masin saja, kita promote air tawar juga. Bermakna Ulu Bendul ni ada dua kolam, air masin, air tawar. Dua-dua kita promote. Okey. Mantap, geng. Nanti kita set lain-lain, okey. Untuk inari di kolam A tadi, aku berjaya naikkan seekor saja siakap menggunakan saw plastik daripada Strike Bro, iaitu Glamour. Glamour Green. Alhamdulillah naik seekor. Lepas tu aku guna udang kopek, dia tak nak makan, geng. Tapi bukan aku nak cakap apa, casting udang hidup memang padu, geng. Memang kat sini kalau kau nak casting, guna udang hidup lah. Okay, udang kopek ni standby saja. SP pun standby, tapi guna udang hidup. Sebab ni dia tengah nak ambil udang hidup, tapi kena standby lah. Tapi aku rasa untuk udang hidup, potensi untuk casting udang hidup ni memang tinggi lah untuk strike ni. Alright, aku nak jumpa bos Kuchai pun, dia dah balik tadi pukul 7, aku tak sempat nak jumpa dia. Aku nak ucapkan jutaan terima kasih sekali lagi kepada bos Kuchai serta satu lagi bos kat atas tu. Aku dah lupa apa nama dia. Tadi aku tak tanya kan. Terima kasihlah bagi kepercayaan kepada Atuk Channel untuk kolaborasi bersama dengan Ulu Bendul Fish Valley untuk tahun 2024. Aku tak target sebenarnya benda ni, tapi rezeki tu datang kan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, geng. Right, mantap. Okay, aku rasa tak ada lain-lain. Kita berjumpa di next konten nanti, insyaAllah. Aku tak fikir lagi konten apa. Salam hormat daripada aku, Atuk Channel. Jangan lupa tekan butang subscribe, share, like serta komen. Yang baru jumpa channel ni, tekan subscribe, okay? Mantap. Assalamualaikum. Bye-bye.